genggam satu biji merica tersebut di tangan kanan saudaraku. Keuangan banyak, halal merimpat. Ingin beli rumah, ingin beli mobil, ingin beli sepeda motor. Dengan memejamkan mata, minta kepada Allah, diberi saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi wa ilahi Muhammadin wa alihi tayyibin iktihajati. Allahumma salamun Sulaiman alaikum. Salam lahir batin, salam takzim dari saya untuk seluruh saudaraku dimanapun saudaraku berada. Semoga kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan lahir dan batin selalu memayungi kehidupan saudaraku sekeluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, di dalam waktu sehari semalam 24 jam ini, saudaraku, istiqomahkan, ikhtiarkan oleh diri saudaraku semuanya. Setiap jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, saudaraku, di pagi hari ya, jam 6 sampai jam 7 pagi, saudaraku, saudaraku berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya kita membaca 4 surat yang ada di Al-Quran yang super mustajab. Kemudian apa yang menjadi harapan dari seluruh saudaraku terkumpul. Ini khusus untuk finansial, untuk harta keuangan saudaraku. Seperti misal kita ini ingin banyak uang yang halal barokah, kita ingin beli rumah, kita ingin beli sepeda motor, ingin beli mobil, pokoknya tentang harta keduniaan saudara. Apa yang saudaraku harapkan? Tidak lebih dari 2 bulan atau 60 hari maksimal saudaraku. Saudaraku ingin beli rumah, beli mobil, beli sepeda motor. Pokoknya untuk hartawi, untuk keduniawian, untuk banyaknya keuangan yang halal barokah saudaraku. Ini ikhtiar batin yang sangat makus, insya Allah diridhoi Allah dan terkabul secepat-cepatnya saudaraku. Sangat singkat, sangat simpel, akan tetapi berenergi super cepat, super makus, biiznillah biridhoillah saudaraku. Siapa manusia yang ingin hidup miskin? Siapa sih manusia yang ingin hidup dalam kekurangan ekonomi? Siapa yang tidak ingin istri dan anak-anak, keluarga seluruh saudaraku terpenuhi, tercukupi kehidupannya, kebutuhannya? Semua tidak ingin miskin saudaraku, tidak ingin itu saudaraku. Jadi saudaraku semuanya, setiap jam 6 sampai jam 7. Jadi jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, saudaraku ambil wudhu. Saudaraku persiapkan 1 biji merica. Hanya 1 biji merica saudaraku. Bulat, kecil. 1 biji merica ini, setelah saudaraku
mempunyai wudu, ya. Saudaraku pergi ke halaman rumah saudaraku masing-masing. Keluar ke halaman rumah masing-masing. Kemudian saudaraku genggam di tangan kanan. Ingat, ini kamera selfie, kamera depan. Jadi ini tangan kanan, ini tangan kiri saudaraku. Genggam satu biji merica tersebut di tangan kanan saudaraku. Saudaraku pasang niat di dalam hati. Apa yang ingin saudaraku capai, harapkan. Apakah keuangan banyak, halal merimpah, ingin beli rumah, ingin beli mobil, ingin beli sepeda motor. Dengan memejamkan mata, minta kepada Allah, diberi saudaraku. Kemudian setelah saudaraku memasang niat, saudaraku baca A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup saudaraku ke sebiji merica yang saudaraku genggam. Kemudian satu biji, satu butir merica ini saudaraku taruh di halaman rumah saudaraku. Dis. Selesai saudaraku. Setiap jam 6 atau jam 7 pagi saudaraku, asal istiqomah. Apa yang menjadi harapan saudaraku? Cita-cita apa yang ingin saudaraku harapkan terkait harta dunia dan keuangan? Dengan mudahnya Allah memberi saudaraku. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna manfaat untuk seluruh saudaraku. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.